Sun. Sun. Kok lo bisa di sini? Tadi gua dapat kabar tentang papa lo. Makanya gua kemari. Gimana sekarang keadaan papa? Alhamdulillah, Sun. Udah stabil. Oh iya. Makasih, Sun. Udah datang ke sini. Iya, sama-sama, Sun. Oh iya, Sun. Maaf kalau gue enggak bawa apa-apa ya. Tadi gue buru-buru kemari. Udah lah, Sun, santai aja. Pak, Tante, kita pamit pulang ya. Kita tiba-tiba gak enak badan. Maaf ya. Mama bikinin teh hangat dulu sebentar ya. Enggak, Tante, makasih. Gita, Papa suruh anterin pakai sopir aja ya? Enggak usah, Pak. Gita udah pesen taksi kok. Ya udah kalau gitu kamu hati-hati sayang, iya. Ya semoga cepat sembuh dan kalau sampai rumah langsung telepon papa. Iya pak, hati-hati ya. Hati-hati sayang. Nah Gita sengaja pulang pasti karena Vano. Papa. Nih sayang. Nih kopinya. Terima kasih ya. Pasti enak. Minum ya. Iya. Gimana? Manis gak? Iya, manis kayak anak papa. Bisa aja. Kamu yakin sama anak yang tadi? Ya, belum lah, Pak. Kenalnya aja baru. Terus, Danu? Gak kamu kasih kesempatan? Aduh, Pak. Rahel udah gak mau denger lagi namanya Danu. Oke, jadi lebih baik lupain aja. Enggak, mau ke dalam. Mau ke mana? Mau ke dalam, bete. Sayang. Tadi, neng kita kenapa pulang? Tadi kan dia bilang enak badan, sayang. Terus, tadi kamu nyamperin dia ke toilet. Iya. Ngapain? Tadi tuh, aku bilang ke dia, supaya bisa lebih ramah lagi sama kamu. Karena kan sahabatan banget, aku enak banget ngeliat kalian tuh berantem terus. Tapi dia malah marah-marah. Aku rasa nih ya, Nanggita tuh pulang bukan gara-gara enak badan. Alasan dia aja itu. Tapi dia emang udah keterlaluan sih, Vano. Aku tuh gak pernah semarah ini sama dia, tau gak sih? Sayang. Sabar ya, sayang. Nanti dia juga bisa terima kita kok. Mungkin dia cemburu aja sama kita. Cemburu? Iya, cemburu. Love story dia kan gak sebahagia kita. Mendingan sekarang kita ke kantin dulu. Ayo. Sun. Kayaknya malam ini gue gak bisa balik ke mes. Ya udah, gak apa-apa, Sun. Lo jagain papa lo disini. Iya, Sun. Ya.
Maafin saya ya, Om. Karena saya, Om, jadi kayak gini. Harusnya saya gak pernah ngomong apa-apa sama Bintang. Kalau saya gak bicara, ini semua gak mungkin terjadi. Sun, HP gue ketinggalan. Gue balik dulu ya. Gue duluan ya. Oke, Sun. Ternyata apa yang dibilang sama Om Ibrahim itu benar. Kalau saya ini cuma bawa sial untuk Bintang dan Om Ibrahim. Saya janji. Saya nggak akan deket Bintang lagi. Maafin saya, Om. Iya, Bu. Maaf, saya akan segera urus rekening untuk payroll-nya. Pagi ini sebelum ke rumah sakit, saya akan ke bank. Ya, baik, Bu. Nanti saya kabarin lagi ya. Makasih. Mau ngapain di sini? Kamu tuh gak ngerti ya apa yang saya omongin semalam. Fana, kalau kamu kayak gini terus, saya beneran bisa laporin polisi ya. Masih pagi udah marah-marah aja sih. Aku kesini emang sengaja sih, pengen nanya kamu. Kalau aku putusin Inggit gimana? Supaya kamu gak marah-marah lagi sama aku. Enak banget kamu ngomong. Kamu bikin sahabat saya jatuh cinta, kamu udah kenalan ke orang tua kamu, terus kamu mau main tinggalin gitu aja? Kan emangnya itu tujuan aku, supaya kamu cemburu. Cemburu? Saya gak pernah cemburu ya sama kamu. Saya marah, kamu deketin sahabat saya, kamu mainin dia. Sahabat saya itu pantas dapat yang lebih baik, bukan cowok manja dan gak sopan kayak kamu. Makin lama makin menantang aja kamu. Oke. Okay.
Semoga Adit bisa bebas hari ini ya, Nak Danu. Amin. Tapi kita sekarang masuk dulu ya, Bu. Ibu kasihan lihat Adit, Nak Danu. Lebih baik Ibu di sini aja. Ibu doain Adit dari sini. Bu, kita harus masuk. Kita dukung Adit sama-sama. Kita kasih semangat buat Adit. Biar Adit bisa semangat, ya? Kamu ibunya Adit ya? Anakmu itu pembunuh. Dia sudah bunuh anak saya. Anak saya bukan pembunuh, Pak. Hei, Bu. Anak kejam seperti itu jangan dilindungin. Gara-gara anak kamu, anak saya jadi koma sampai sekarang. Bu, Pak. Tolong jangan main hakim sendiri. Ya? Kita tenang dulu. Anak saya nggak bersalah, Bu. Dia cuma berusaha menolong anak ibu. Tahu cerita dari mana? Jangan coba ngarang-ngarang ya, Bu. Kalau memang mau bantu, gak mungkin anak saya koma. Bu, tenang. Pak, ya. Tujuan pengadilan ini dilaksanakan untuk mengetahui kebenaran dan keadilan, ya. Jadi harus tenang dulu. Maaf, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini pengadilan, jadi jangan buat keributan. Iya, Pak. Maaf. Pagi, Bu. Pagi. Ini nomor antriannya, Bu. Silakan, Bu. Saudara Aditya terbukti melakukan penusukan terhadap korban hingga tewas. Dan sidik jari terdakwa ada di pisau yang digunakan untuk melakukan penusukan. Jadi yang mulia, saya sangat memohon agar saudara Aditya dihukum seberat mungkin. Maaf yang mulia, sidik jari saudara Aditya memang ada di pisau itu. Karena pisau itu milik saudara Aditya. Tapi bukan berarti saudara Aditya yang melakukan penusukan pada korban. Jadi saya mohon pertimbangannya yang mulia. Terima kasih. Anak saya tidak bersalah, Pak Hakim. Aditya anak yang baik dan penurut. Dia tidak akan tega menyakiti orang lain. Saya ibu yang sudah membesarkannya. Jadi saya tahu persis seperti apa anak saya. Aditya tuh harus dihukum setimpal. Nyawa anak saya harus dibayar dengan nyawa. Betul, Pak. Saya minta semua tenang. Silakan lanjutkan. Nagita, kamu ngapain ngikutin saya kesini? Kamu tuh
ngerti ucapan saya? Ini udah keterlaluan sih. Saya akan beneran laporan polisi ya. Saya akan bilang papa. Saya ini kakak kamu, kamu gak inget? Kakak? Kata siapa kamu kakak aku? Aku bukan anak Martin Atmajaya. Apa maksud kamu? Pernah mikir gak sih? Kenapa keluarga mama pengen banget papa sama mama menikah? Karena mama udah hamil duluan sama orang lain. That's the truth. Kita ini gak sedara. Dan papa gak tahu soal rahasia ini. Saya nggak tahu ya, Vano, ini tuh permainan apa. Tapi saya nggak akan pernah mau berurusan sama kami. Nagita, aku cinta sama kamu. Aku nggak pernah main-main sama perasaan aku. Cukup, Vano, cukup. Saya minta kamu pergi dari sini. Please, kamu juga cinta sama aku, kan? Pergi! Cepat! Tembak! Kumpul sana! Kumpul sana! Ampun! Masukin lu, Jang! Buat! Diam lo! Jangan berani macam-macam semuanya! Ayo! Kalau macam-macam, gua dor kalian! Ngerti? Ngomong! Mana itu? Ini! 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 Apa itu? Diam! Vano? Iya, halo, Vano? Halo, Ma. Ma, aku di bank, Ma. Ini lagi dirampok, Ma. Aku di Sandra. Aduh, Vano, udah deh. Jangan bercanda sama Mama. Ah, bener, Ma. Beneran? Terus gimana? Sekarang Mama lapor polisi, ya? Jangan, Ma. Itu siapa? Nagita.